一号总统候选人阿尼斯昨天前往雅加达西区草埔，与当地的华裔民众进行交谈，受到华裔民众的热烈欢迎。雅加达西区草埔的数百名华裔群众昨天对华一号总统候选人阿尼斯，并且宣布支持阿敏组合参加2024年的总统选举。随后呢，双方还就多项议题进行了探讨，其中包括大规模的宗教场所许可计划及追封古斯杜尔为民族英雄等。阿尼斯表示，将会致力为追封古斯杜尔为民族英雄而努力。Anwar Budiman, ada Pak Yusuf Hamdani, baik. Kegiatan rutin yang biasa saya ikuti ketika kami bertugas di Jakarta. Nah, apa itu menyongsong Imlek nanti pada tanggal 10 Februari. Hanya saja pada tahun ini saya berkeliling, jadi diadakan di hari ini lebih awal, berharap apa yang kemarin berhasil dikerjakan bersama di Jakarta, yaitu membangun suasana yang teduh, tenang, damai, itu bisa kita jaga terus di tingkat nasional. Dengan cara apa? Komunikasi, dengan cara memberikan kebijakan yang berprinsip kesetaraan, sehingga benar-benar terjadi perasaan persatuan. Tahun-tahun pada waktu Pak Anies menjadi gubernur, kami merasakan payung perlindungan yang luar biasa. Suasana juga tenang, tidak ada drama, semua serba sejuk. Sehingga sebetulnya secara egois kami merasa kehilangan seorang sosok Anies Baswedan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.